Namanya Shiva. Wisatawan siap, terima kasih. Ini bisa langsung jalan bisik tetangga nih. Itu benerin nih Pak Tren. Ya, mohon maaf saya salah menyampaikan karena memang pikiran saya karena kesehatannya saya tahu sendiri dia tidak ada gejala apapun. Hanya saja memang CT-nya ya jadi itu yang mempengaruhi hasil. Ya, nanti kita nunggu ya 5 hari lagi. Karena kemarin pada waktu hari ke-10 ya toh Kamis ke Minggu kan limang dino. Ya toh Kamis karena sudah di lewati PCR kemudian 5 hari karena Kamis itu ternyata kan dengar saya sudah negatif ternyata kan masih positif. Pada waktu saya menyampaikan itu kan 2 hari nanti Senin beliau sudah masuk. Nah, saya datang tadi langsung masuk ke ruangan itu, tak pastikan kemarin gimana, telepon kepada saya gimana, ajudan nanti. Mohon maaf Pak, beliau masih positif. Ya, sekarang, kemarin hasilnya gimana? Ya, hari ke-10, masih positif. Biarpun secara fisik, no problem, sudah tidak ada masalah. Memang masih di loji. Ya. Berarti masih disposisi ya, sejumlah agendanya? Sampai ya. Sabtu nih Pak, Sabtu pekan ini. Ya, 5 hari ya, nanti ini kemisnya kok. Oh, oke. Kalau rencana PCR lagi, kemana? Loh, 5 hari lagi. Setelah itu ya. Kan tiap hari 5 hari. Oh, oke. Iya kan? Ya, ini kan, ya mesti, ya silakan nanti mesti ada dokter yang harus bagaimana peningkatan itu harus minum vitamin apa dan sebagainya. Kalau secara fisik, no problem. Sudah tidak. Kecuali batuk, tidak pilek, tidak ini kan Mas Erwin di sana kemarin sudah ada masalah, gitu loh ya. Ya memang tidak berani jawel-jawel. Ya memang di depan dia masih di kamar. Ada tim dokter kepresidenan.